Ranking FIFA Timnas Indonesia stabil dan masuk dalam 6 negara yang belum kalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Bahrain pada matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Tim besutan Shin Tae-yong itu ditahan Bahrain dengan skor 2-2. Pertandingan yang berakhir sama kuat ini berjalan dramatis di penghujung laga. Kemenangan di ujung mata Timnas Indonesia bak dirampok karena wasit Ahmed Alkaf memberikan waktu lebih dari tambahan. Mohamed Marhon mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99. Sejatinya, tambahan waktu yang diberikan ialah 6 menit. Marhon juga adalah sosok pencetak gol pertama Bahrain pada menit ke-15. Sementara 2 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar 45-3 dan Rafael Struik 74. VOTI Ranking melalui laman X pada Jumat, 11 Oktober 2024, memberikan prediksi ranking FIFA setelah pertandingan berakhir. Timnas Indonesia tetap stabil di posisi ke-129. Garuda mendapatkan tambahan 4,39 poin. Bahrain anjlok 2 strip ke posisi 78. Bahrain mendapatkan pengurangan 4,39 poin. Hal itu memungkinkan karena ranking FIFA Bahrain tinggi sehingga mendapatkan pengurangan poin. Sementara itu, hasil imbang 2-2 ini tidak menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Pasalnya saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin. Bahrain ada di peringkat keempat dengan 4 poin. Timnas Indonesia harus mendapatkan poin penuh saat melawan Cina pada 15 Oktober 2024 untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hanya ada juara dan runner-up grup yang lolos langsung. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus melalui putaran keempat. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 18 negara yang dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Setelah masing-masing tim melakoni 3 pertandingan, hasilnya ada 6 negara yang belum terkalahkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Berikut 6 negara yang belum kalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 6. Iran. Iran melalui 3 laga grup A dengan koleksi 7 angka, hasil 2 menang dan 1 imbang. Terbaru, negara yang tergabung dalam Federasi Sepak Bola Asia Tengah ini menahan tuan rumah Uzbekistan 0-0. 5. Uzbekistan. Seperti Iran, Uzbekistan juga mengoleksi 7 angka dari 3 pertandingan awal grup A, 2 menang dan 1 imbang. Namun, Uzbekistan berhak menempati puncak klasemen grup A karena unggul selisih gol atas Iran. Bisa dibilang, Uzbekistan dan Iran merupakan dua calon terkuat dari grup A yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, kedua negara juga satu grup di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4. Korea Selatan. Korea Selatan mengemas 7 angka dari 3 laga awal grup B. Setelah di luar dugaan ditahan Palestina 0-0 di kandang sendiri pada matchday pertama, Korea Selatan menang 3-1 atas Oman dan menumbangkan Yordania 2-0. Hasil ini membuat Kim Min Jae dan kawan-kawan memuncaki klasemen sementara grup B dengan 7 angka. Namun, posisi ini belum membuat nyaman Korea Selatan. 3. Irak. Posisi Korea Selatan masih bisa digeser Irak. Sebab seperti Korea Selatan, Irak juga belum terkalahkan di 3 laga awal dengan rincian 2 menang dan 1 imbang. Irak berada di posisi runner-up grup B karena kalah selisih gol dari skuad Taguk Warriors, julukan Timnas Korea Selatan. 2. Jepang. Ketimbang 6 negara yang dibahas di sini, Jepang merupakan tim terkuat. Dibilang begitu karena Jepang satu-satunya tim yang selalu menang di 3 laga awal. Skuad asuhan Haji Memoriasu itu berturut-turut menghajar Cina 7-0, Bahrain 5-0 dan Arab Saudi 2-0. Jika tidak ada aral melintang, Jepang merupakan calon kuat perwakilan grup C yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. 1. Timnas Indonesia. Terakhir ada Timnas Indonesia.
Skuad asuhan Shin Tae-yong belum terkalahkan di 3 laga awal grup C berturut-turut. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan bermain 1-1 dengan Arab Saudi, 0-0 kontra Australia dan 2-2 versus Bahrain. Saat ini, timnas Indonesia memang hanya menempati peringkat 5 grup C dengan 3 angka. Namun, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia, tim yang menempati peringkat 2 sekaligus batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya, pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB, timnas Indonesia akan menantang Cina. Jika menang, timnas Indonesia diprediksi naik ke urutan 3 klasemen grup C dengan 6 angka. Pelatih Cina waspadai para pemain naturalisasi dari Liga Top Eropa yang huni skuad timnas Indonesia. Pelatih Cina, Branko Ivankovic incar laga lawan timnas Indonesia dalam pertandingan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bakal menantang timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Kamis, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Cina datang dengan kondisi kurang ideal pada laga ini. Pasalnya, tim asuhan Branko Ivankovic gagal menang dalam 3 laga perdana ronde ketiga. Cina kalah dalam 3 laga perdana lawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Misi kebangkitan diusung oleh Cina saat jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan lawan timnas Indonesia bakal jadi pembuka jalan bagi Cina untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. 3 poin dari timnas Indonesia jadi pembuka jalan bagi Cina untuk menyapu bersih 7 laga berikutnya. Kami harus terus bekerja keras. Masih ada 7 pertandingan, ujar Branko Ivankovic dilansir dari CCTV Sports. Target kami adalah lolos ke 4 besar grup, lolos ke babak selanjutnya, dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia. Melawan Indonesia, ini adalah permulaan dari perjuangan sesungguhnya. Hanya dengan melakukan lebih banyak upaya kita dapat mencapai hasil yang positif, dilanjutnya. Pelatih Cina pun mengaku timnas Indonesia bukanlah lawan mudah. Juru taktik veteran asal Kroasia tersebut menyoroti peran para pemain naturalisasi yang jadi tulang punggung timnas Indonesia. Skuad timnas Indonesia dihuni banyak pemain yang memperkuat tim-tim besar di Eropa, khususnya di Belanda dan Belgia. Ada 16 pemain timnas Indonesia yang tampil di luar negeri. 7 pemain diantaranya tampil di Liga Belanda dan Belgia. Kehadiran para pemain tersebut jadi hal yang membuat timnya harus siap menahan agresivitas para pemain timnas Indonesia. Mereka punya banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia, imbu Ivankovic. Kami harus mempersiapkan diri dengan segala kekuatan dan menunjukkan kemampuan kami untuk tetap tahan dan agresif. Hanya dengan begitu kita dapat menyelesaikan tugas di laga berikutnya, lawan timnas Indonesia, ujarnya. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kelima. Skuad Garuda mengantongi 3 poin dari 3 hasil imbang.